dengan teman saya dulu. Nah ini pemain drum. Mari saya. Oke, sambil teknik, sambil kita ke arah rhythm ya, style ya. Saya mau contohin dalam ini untuk rock dulu. Nah, kalau masih kurang galak, coba deh, contohin dulu, ayo rock. Kurang galak nih, saya selanjutnya kalinya kita udah main di sini nih, pakai kuku. Kurang galak lagi ya, pakai pick saya ada pakai teknik namanya deepening. Teman-teman banyak salah apa main gitar, kan kita biasa main gitar tuh pakai gitar akustik biasa, ngedep salah, bukan ngedep, deepening. Dan nama tekniknya dan bantalan tangan tuh di dekat bridge. Boleh kita main dengan misalnya pick, ya. Apalagi kalau ditambah overdrive, tapi overdrive kalau rock jangan terlalu banyak sih. Nanti boleh pakai dem. Kalau misalnya mau kasar lagi, mau pakai dem, coba rock lagi, kasar nih, pakai pick doang. Lebih dapat, jadi ada banyak. Jadi saya saranin dalam satu rhythm kita nggak cuma bisa satu macam, gitu. Jadi nggak cuma kita rock bisa. Atau bisa pakai pick. Jadi tekniknya, memang pakai kuku ini kalau nggak biasa rada sakit. Dan saya suka ngakalin bagaimana cara bermain dan tapi saya pakai apa yang itu juga. Saya pakai clickingnya ditaruh di bridge. Kalau kita mau lebih madi suaranya. Dengan ini.
juga kalau lagi main rock, main jenis heavy metal, memang isi-isiannya jangan terlalu banyak, kecuali itu progresif, main pentatonik udah cukup. Ya, saya pernah ngeledek permainan basis ketiganya Metallica, siapa? Robert Trujillo ya, basis ketiganya. Jadi gorila, mukanya kayak gorila memang. Saat dia main tuh, ya kayak orang baru belajar main bass pun bisa. Gue cuma komen begitu. Langsung yang nyerang itu dari berbagai penjuru dunia nyerang gue itu. Penggemar-penggemarnya si Robert Trujillo. Langsung gue balas, pakai bahasa Inggris ya. Untuk hal yang kayak begitu, memang dia mainkan perangnya kayak gitu. Kayak rada-rada bela-bela diri juga dikit. Tapi saya kasih tunjuk linknya di mana Robert Trujillo main musik. Itu luar biasa. Not outside-nya segala macam itu top banget. Jadi itu kalau pemain luar kan nggak mau seperti katak dalam tempurung kita. Wah, gue jazzer, nggak mau gue main rock. Kalau saya main all round semuanya saya cobain. Namanya ilmu, ngapain pilih-pilih? Gue rocker, nggak mau main jazz. Ya rugi sendiri sih. Semua dipelajarin. Lo Drake, denger Drake. Ya. Nah, jadi itu balik lagi ke yang tadi. Untuk teknik deepening ini juga enak kalau kita pakai reggae. Jadi saya tekanin sekali lagi, satu style kita jangan cuma punya satu macam. Kita pelajari bisa berbagai. Coba reggae. Satu lagu reggae atau dua lagu. Verse-nya kita seperti apa, refrain-nya kita seperti apa, bridge-nya kita seperti apa. Bahkan kalau ada pre-chorus, pre-chorus-nya seperti apa. Saya suka kalau misalnya untuk reggae suka pakai slide juga. Lo slide kan? Semua sih teman-teman saya ajarin banyak referensi cari. Percuma punya paket 50.000 sebulan aja nggak bisa cari-cari macam-macam. Ya. Referensi penting dari buku, internet, dari teman, bergaul sama teman yang lebih bisa itu lebih bagus.
coba tuh sama ke itu Kakak Reza sama Mas Subroto Hari ya, sorry nih manggil Reza Reza mulu nih nggak bagus ya. Jadi beliau juga banyak ilmunya, segampang bisa diminta baik hati kalau dia paling nanti akhir bulan minta bayaran iuran les. Nah, ya untuk itu selanjutnya kita coba belajar. Tunggu ya, saya banyak urusan jadi saya tulis biar kagak lupa. Tadi teknik-tekniknya juga ada beberapa kelewat sih kayaknya. Ini sambil belajar teknik ya ke depannya ya. Oke, kita skip dulu itu, saya balik ke teknik. Ada yang lupa? Just not. Itu teman-temannya banyak banget buat bikin grup. Ya, just not. Ada lagi dibilangnya just not itu bisa berbagai macam ya teman-teman. Kalau saya bisa ngembanginnya dari lihat dari teman-teman yang udah terdahulu bisa, dia bisa pakai left hand attack. Ini mesti dilatih. Kalau nggak suaranya enak. Kalau nggak bisa pakai slap. Bisa pakai. Ini teknik lain selanjutnya seperti pop atau plak. Latihan plak tuh di atas bisa. Latihan plak ada orang yang bilang khusus buat senar satu senar dua, salah besar. Bisa buat senar lain, ya kan? Ini ghost note semua nih. Latihan lonjok dulu tengah, manisnya. Silah, ya. Clicking juga dilatih, kenapa enggak? Nah, seperti kita main double plat, tapi yang enak dibikin plank seperti kalau di drum kalau nggak salah, jeng, gitu ya. Nah, kalau bisa dua senar. Bisa tiga, nyangkut tuh. Nah, begini ya, bisa dilatih di senar lain. Nah, ini lebih susah karena dia jarinya masuk di antara senar-senar ya. Bisa dua senar atau tiga senar latih. Aku cuma 4 yo. Ah, lo tega lo. Nah, ya. Jadi gini, anak-anak tapi sakit latihan awal kalau misalnya belum biasa. Selanjutnya bisa ini apa? Perkasinya Boslock bisa pakai, saya suka pakai. Nanti teman-teman cobain sendiri kembangin dengan teknik dan gaya masing-masing. Bisa kalau mau. Nah, bisa pakai pukulan drum, entah itu double stroke atau apa macam-macam paradiddle, double paradiddle dan lain-lain dicobain. Oke, selanjutnya slap udah pada tahu kan. Nah, apa yang tadi udah pada jago-jago, saya nggak perlu jelasin lebih lanjut. Tapi saya slap ada yang bounce, membounce. Bahasanya jelek, bukan rasanya, rasanya bagus, terbukti. Ya, jadi ini bounce, dia kembali. Ada yang rest di sana.
gitar berikutnya. Pukul senar 3, press di senar berikutnya, di senar 1. Nah, selain itu teknik selanjutnya tamplak. Tamplak ini. Saya waktu main slap, slap saya paling enak pakai sisi sini biar tone-nya lebih bagus. Di antara kedua terakhir atau ketiga terakhir deh, pokoknya antara sini lebih asik. Tapi waktu saya mau tamplak, jarinya jempolnya udah otomatis mundur karena saya nggak mau plaknya di sini. Makanya kan snap back-nya dari si snare nggak asik gitu. Kalau di sini kan enak. Kalau kita rutet, nah, enak lah itu niru. Ya, itu kembangin sendiri teman-teman. Jadi bisa dipakai. Bagaimana kita combine beberapa teknik? Teknik yang tadi udah jelasin. Crossover. Ditambah pertama hammer attack 7 alah 7. Ini dari sini saya cari tahu waktu intro Harjo Dikoro dia main di konsernya Krisdayanti kok bisa serame itu ya, dalam satu gerakan mungkin ada ternyata seperti itu. Oke, saya nih banyak yang saya pengen share tapi belum waktu, sudah gak memungkinkan, jadi terpaksa saya akhiri dulu. Nanti mungkin teman-teman kalau ini ada selanjutnya kita lanjutkan untuk di schedule-in aja di berapa bulan ke depan yang dekat-dekat biar gak bosan. Jadi itu masih banyak banget. Jadi ini bisa menjawab teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman dalam hal bermain bass ya. Semoga seperti itu. Oke, terima kasih. Barangnya skill. Pengen sih dalam hati, bukan kasih lihat nih ke orang nih, ya gitu. Cuma jangan. Bohong aja lo percaya ya. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan sama Aryo. Apa ini gua anggap gak ada juga sih. Dia lagi moodnya lagi kurang sih. Jadi tapi drummer ini mainannya benar-benar bagus. Lihat aja di Instagram. Follow ya. Instagram bagus mainnya. Luar biasa. Saya juga sering main sama dia. Waktu main sama dia itu banyak termotivasi, banyak. Gua lebih dapat dalam sisi. Dia ini kidal. Drumnya kidal. Snare-nya pakai tangan kanan. Seru lah. Kebetulan juga ada beberapa artis kontak-kontak. Bagus lah. Bisa main sama beberapa orang yang terkenal tapi masih mau juga nemenin saya walaupun main cuma begitu doang tadi sebentar. Udah 10 juta setengah ya tadi ya. 10 juta setengah sih udah deh. Namanya siapa mas? Udin. Siapa? Ini namanya. Saya walaupun
kita nggak bisa banyak. Sebenarnya ada beberapa, ada cukup banyak. Saya kasih tahu dia untuk kita lakukan malam ini. Tapi ternyata saya banyak ngoceh juga gitu, jadi pemaksa waktu. Selain itu, mungkin saya nggak bisa berlama-lama karena perjalanan cukup jauh. Ya, jadi nggak bisa ikutan ngejam. Sebenarnya pengen banget ngejam bareng teman-teman. Ya, bukan mau pamer, tapi pengen kebersamaan. Ya, ingat ya teman-teman, kalau ngejam itu bukan mau pamer. Iya, kita explore banyak, oke bagus, tapi jangan pamer. Oke, waktu dan tempat pada pihak Alias Kartel.